Woi kawan, sebelum nonton, subscribe dulu dong. Thank you. Welcome back to my YouTube channel kawan. Hari ini gue pengen jalan sama teman gue. Kita mau nyari jamur liar. Kita mau muter-muter karena lagi musim penghujan. Biasanya kalau jamur liar itu kan tumbuh lagi musim penghujan, jadi kalau musim panas itu nggak tumbuh. Lumayan buat laukan di rumah daripada kita nganggur nggak ngapa-ngapain. Enggak sih, bukan nganggur, kita juga ada sebenarnya kerjaan, tapi ini sampingan, bukan sampingan juga sih, ya emang kerjaan utama kali ya. Mungkin kali nanti kalau kita dapat banyak mungkin mau dijual kali, lumayan kan dapat cuan. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share, ikutin terus keseruan kita hari ini. Let's go. Karena perjalanan jauh banget, jadi kita beli gorengan dulu. Bukan gorengan dulu, tempe. Kurang kayaknya, Zu. Kembali lagi ya. Makasih ya, Bang. Kita berhenti karena perjalanan jauh, jadi kita beli pempek dulu. Coba rujaknya dulu. Kita langsung ke sana, kita langsung jalan. Laper. Nih guys, monyet sama monyet guys. Ternyata di sini ada monyet. Lucu banget. Kalau kita ada pisang kasih kali ya. Jadi kita lagi minta izin sama tetangga, sama tetangganya temen. Jadi izin kan nggak kita nyari jamur. Jamur di sini. Halo, jangan lupa ya di subscribe, like, comment, and share. Gak tau deh dia bengis apa enggak ya. Agak mungkin agak agresif ya. Aku suka itu. Nih, ini salah satunya. Nah, ambil. Tapi ini apa tuh? Tuh, tapi udah ngembang. Katanya kalau udah ngembang kayak gini nggak enak kalau buat dikonsumsi. Jadi ini kita cari yang lagi kuncup gitu, yang belum mekar. Bukan? Iya kan, Nyet? Dasar nonge. Sudah mekar. Kita cari-cari lagi ke dalam ya. Karena kita udah keburu lapar di jalan, perjalanan jauh cuy. 8 jam. Nah, jadi kita makan pempek ala kadarnya. Tangan kagak dicuci, kagak ada air minum, selek tuh. Lama-lama mati tuh. Agak-agak ini ya sebenarnya bersih. Ini tuh bersih, tapi masih hangat pempeknya nih. Jadi diucek-ucek begini. Ya enggak bersih tangan kita doang, guys. Kalau pempeknya bersih. Ini asli ya. Ini bekal kita sebenarnya. Karena perjalanan jauh banget jadi kita beli bekal dulu di jalan ya. Cus ya, kita makan dulu nih ya. Contoh ini pempek. Ini asli ikan. Kita sekarang nih gua udah ada alatnya. Dikasih sama temen. Nah, ini contohnya, tapi ini bukan jamur yang kita cari, jadi beda. Jadi ini ya, kita sebutnya Allah. Itu jamur putih. Jadi kalau warna kuning jamur kuning, kalau warna emas jamur emas, hitam. Kalau hitam manis kayak aku. Please ya, kita nggak maling sawit ini, kita mau cari jamur, bukan mau grondol. Dia tuh jadi jamurnya itu tumbuhnya itu di bekas-bekas ini nih, di bekas tangkos, sisa-sisa tangkos atau tempat buah gitu, nggak ngerti deh bahasanya apa itu. Apa karena udah ini dia. Tapi udah ngembang loh. Nah, ini udah ngembang. Nah, yang ngembang ini kalau udah mekar kayak gini kita nggak ambil karena katanya nggak kalau disumsi kurang enak gitu. Nah, kita ngambilnya yang masih kuncup-kuncup gitu. Jadi layu sebelum berkembang kayaknya sepertinya. Tuh, kita ambilnya langsung ke akar-akarnya. Karena itu gampang banget tuh dicabut tuh. Ini tuh lembut banget loh batangnya. Ini juga dagingnya juga lembut banget nih. Keras kulit kayu. Berisik lu ya. Dan kata teman kita enggak apa-apa sih, masih rebus deh dulu. Nah, ini banyak kan? Lagi. Ada yang betul bawa ini. Oh gitu tuh. Cari-cari yang kelihatan aja. Nah, ini dia nih.
Ini bukan ya? Enggak sih. Bukan, coy. Ini enggak tahu nih jamur apa nih, boleh enggak dimakan? Tapi kayak ini keras ini jamurnya. Enggak boleh, enggak boleh. Keras banget ya? Coba balik gitu. Balik lagi. Enggak boleh. Enggak boleh. Namanya jelemet gue. Enggak boleh, ini jamur liar jadi enggak boleh dikonsumsi. Ini beracun nih katanya. Nah, kalau kalian mau tahu, dulu waktu kita masih kecil, kalau kita lagi di kebun, pengganti racun nyamuk, jadi kita pakai gini. Jadi kayak yang di sawit itu deh. Nah, kita bakar. Dan ini enggak cepat habis dan asapnya tuh banyak banget. Jadi Diko pengganti obat nyamuk. Nyamuk pada kabur pakai ini. Oke, guys, kita cari lagi. Ya, cari lagi ya. Ngembang juga. Ini karena udah siang kali ya, pada ngembang. Tuh oh, dapat lagi lumayan kan. Malah video klip ini ya anjing. Ah, ini kebun karet. Ini orang ya, saya bukan kita. Ini punya orangnya bukan punya kita. Kita cuma nunjukin doang ya. Yuk, kita ngarah ke sana kata teman. Oke. Okay. Tuh guys. Makan mulu, guys. Tuh. Makan aja buta ini. Parah. Coba kita cek. Ayo kameramen. Kameramennya kaki jangan masuk ke dalam, guys. Oh, yang kita cara ulo ge. Bukan. Kameramen, guys. Aduh. Tarik tuh. Aduh, yuk. Kita ngeli lagi, yuk. Nah, ngeri sarang ular lu. Kan eh? Enggak nih. Kita wawancara dulu ini orang lokal. Pak, gimana, Pak? Perasaan Bapak. Bapak. Bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak ditinggal sama istri anak, Pak? Anaknya kabur. Bapak, nah jadi tanya sama ini sama tetangga, gimana caranya biar kaya raya punya kebun seperti ini? Yang punya kebun dia sebenarnya. Ya, tapi nggak mau ngaku. Ada sih, Pak. Gimana Pak cara buat anak, Pak? Oh. Ikat kan bagus ikat nah. Ah, ikat nah. Ikat lemak enggak nih? Enak lah, enak anak. Tolong ya bahasanya. Nah, kata teman kita yang punya kebon katanya ini enak katanya. Marah di kebon. Ini yang punya calo ada kali. Calo. Ya katanya yang punya calo. Banyak. Ini katanya enak nih, enak juga nih kalau diambil katanya dimakan. Coba kita ambil aja ya. Lumayan kan buat nambah-nambahin berat-berat ini mang kan kalau mau dijual. Lain gimana yang putih, Mang? Sekarang kita nyarinya cantik. Kayak gini. Tuh, ini. Tuh. Nah, sini nih ada juga nih. Hati-hati banget ini sebenarnya durinya tajam banget ya. Jadi, sampai nembus lu kaki gue. Terus ya, let's go. Ya, guys, cara garis loncat. Kita rebutan. Kayaknya bakal hantam ya. Iya. Habis ini kita bakal hantam gara-gara ini jamur doang kita berdua nih rebutan nih. Malam tadi udah hujan ya nih. Oh, gitu. Nah, banyak nah. Siangan dong. Danawan sawit. Nah, ini jamur sawit tuh, tapi karena kita udah kesiangan. Ya iyalah kita perginya jam 12. Lu orang zuhur, orang sahur, orang istirahat, kita malah ngambil ini jamur. Nah ini dia nih. Udah gue ngeri, tarik ekor ular. Kan ngeri-ngeri sedap ya. Bagi adik, kalau adik betul nih, Pak. Nah, kayak gini. Pokoknya kita ambil dulu. Adik baru suci. Ya, nah ini ambil aja. Nah, kalau ikat tenawan siang malam. Nah, ini pagi sore, udah kayak rumah makan. Nah, yang mentol lah, Ini nah. Nah, yang ini yang sebenarnya kita cari tuh, yang ini bre yang kita cari bre. Ini bre yang kita cari. No. Ini. Aku suka bentuknya. Kayak. Banyak tuh. Nah, ya. Sebenarnya kita cari itu kalau dia lagi sebelum ngembang tuh kayak gini nih. Jadi kalau dia udah ngembang tuh jatuhnya kayak gini. Katanya kalau kayak gini itu yang udah ngembang kayak gini udah nggak enak lagi buat dikonsumsi. Jadi yang ininya yang enaknya sebelah kanan sini. Ini. Negatif nih. Kayak ini kan. Kayak
Itu disensor guys. Kita cari lagi ya. Apa? Sini ada dana. Nah sini. Kita cari-cari. Kita tahu ini sama apa enggak? Bukan. Bukan. Jadi ini tuh jamur beracun. Tuh. Jadi nggak tahu mana yang jamur yang bisa dimakan, mana jamur yang nggak bisa dimakan. Katanya kalau putih begini, bawahnya itu nggak bisa dimakan. Katanya, gue juga nggak tahu. Bisa searching aja ya. Nah, ini yang bisa dimakan nih. Warna-warna coklat-coklatan gitu. Ini yang ini apa? Jamur liar nih. Udah kayak ini ya, bunga rafflesia ya, bunga bangke. Bagaikan mencari jamur di tumpukan jerami. Jarum. Nanti kapan-kapan bikin konten itu jamur beracun. Siapa yang duluan mati dia yang paling hebat. Nah, kalian enggak tahu guys kalau ini banyak nyamuk. Ya, sebenarnya di sini tuh banyak nyamuk karena kita pakai tangan panjang semua baju kita jadi enggak berasa banget. Oh. Ulah, ada ulah. Gue makan apa? Teman kita ada ulah. Udah tinggalin dulu cuy. Teman kita ada ketemu ular di sana. Tolong dong kameramen kok begitu banget ya. Tuh, teman kita tuh emang orangnya multi talent, multi task gitu. Jadi dia udah tahu ada ular, dia diemin aja. Udah kayak patung di sana. Udah kayak ini. Pawang ular. Ular anak aup. Kalau anak aup bahasa tubuhnya apa sih? Kobra ya. Jadi ular kobra. Lihat ya. Nih. Oh my god, look at this. Ada anak kobra guys. Bapak kobra. Gini. Oh, Ini. Jadi gini. Oh my god. Sini Yuri. Sini. Aduh. Pegang. Bukan udah sebelah situ tadi. Pinjam deh. Kita jatuhnya jadi nyali ular ini. Panji guys. Panji. Panji mah lewat guys. No. Lewat doang. No. Jangan. Ah. Lagi nih. Wow! Oh my god! Look at that! Oh my god! Panji tolong Panji! Hubungi Panji dong! Oh my god ada ular! Panji tolong garaganya Panji! Oh my god! Oh my god aku sangat takut banget guys! Emang takut sih sebenarnya. Oke, dijamur dulu! Tuh ada anak-anak ini, anak ular kobra. Kalau kita sebutnya itu ular aup. Aup. Tapi kita sangat pemberani. Panji! Kami menantangmu. Teman kita ketakutan. Kebetulan Mailah. Tuh. Habis pempek satu kantong. Kerjaannya cuma. Takut guys. Di situ noni batang itu. Enggak jatuhnya kita ini nyali ular. Calonnya nyari jamur apa nyari ular sih? Agi di itu terawanya lu kat bisa ulo. Oh my god. Panji. Panji. Kok ada sih kali ya nih? Wah, mana dia? Oh my god, look at it. Look at. Oh my god. Oke. Oh my god. Oh yes. Ambil. Bentar. Ini ya. Awas. Kayak ganjil, kayak ganjil. Jangan melantik, awas kikin aku. Oh no. Oh yes, oh no. Oh my god. Tuh. Wow. Naik ke atas sini, naik. Ada ular. Nah itu tuh. Dadah hilang. Dadah belum. Nah itu. Nah, ular jauh sana kita ngeri sedap karena tadi kan teman kita tuh kayak membongkar tuh tempat-tempat kayak gini ya. Nah gue ngerinya karena yang berbentuk bulat-bulat tadi itu di bawah tumpukan ini takutnya bekas gesekan kulit ular kalau kita makannya bisa tidak tapi enak sih sayang dibuang.
Nah, aku mau makan. Temen kita secantik. Katanya itu induknya, tapi induknya kecil banget. Kata teman kita mungkin apa? Janda. Ularnya pernikahan dini, jadi nikahnya terlalu cepat, guys. Aku mau makan itu lagi. Ngerbul. Jadi kita muter ke sana, agak sedikit jauh, jadi kita muter ke sedikit ke sana ya. Oke, ikutin terus sampai ke sana ya. Let's go. Nih contohnya tuh yang kayak gini nih. Tuh, jadi kita ambil. Nah, ini belum, kalau kayak gini tuh belum mekar. Nah, kalau kayak gini kalau dikonsumsi, dimasak tuh enak banget sumpah. Manis-manis. Kalau mau digigit langsung juga bisa. Oh, dia manis. Bisa, mana, bisa rembes dulu ini lo. Bibir lo. Kenyal. Ya, kita mau nyari jamu lagi, masuk ke dalam lagi. Jadi ini dikasih kandang biar sapi, ada sapi di dalamnya. Come on, let's go. Jamurnya. Ayo. Jamurnya lucu banget. Ya, bagus banget, ini paling bagus jamurnya sumpah. Ini enak banget, lembut banget dagingnya. Tuh, apalagi di sayur pakai cabe. Be, ditumis kayak gitu, be, enak banget. Sumpah. Bentuknya ini udah kayak kepala ular, jadi takutnya kita nyomot kepala ular. Dicomot, dipatok. Tinggal lu di tempat. Dicomot, dipatok. Yes. Jamur aja ngerti ya, guys. Kalau malam dia ngembang, kalau siang dia kincup. Tuh, kuncup-kuncup gitu. Jadi ya bersolek mungkin malam kali ya. Yang kayak gini nih, kata teman kita, kata calo tadi. Ini kalau tadi pagi ini tuh ngembang. Jadi kalau udah siang kayak gini dia langsung mati kayak gitu. Jadi dia hitungnya hidupnya cuma sehari. Bersyukurlah kalian hidup. Jadi bersyukurlah kalian hidupnya selama-lamanya ya. Nah, jadi kita hari ini tuh karena datangnya telat, kata pemilik kebunnya itu udah diambil sama orang tadi pagi, jadi kita terlambat. Nah, kita dapatnya segini, lumayan lah dapatnya segini ya. Terus kalau jamur putihnya, nah yang ini yang dicari sebenarnya kayak gini. Tuh, kalau jamur putihnya kayak gini. Tuh. Jadi jangan lupa di subscribe, like, comment, share, itulah keseruan kita. Tadi jalan-jalan muter-muter, cumanya dapat segini, gak apa-apa, yang penting kita bersyukur ya. Oke? Jangan lupa di subscribe, like, komen. Nanti ketemu lagi di vlog berikutnya. Pasti lebih seru lagi, lebih luar biasa lagi. Nah, habis ini kita mau muter-muter lagi karena di sini bagus banget buat spot foto. Jadi habis ini kita mau foto-foto, guys. Oke, okay, bye.